dua orang santri dari Kecamatan Ciberut, Kota Tasikmalaya mengalami musibah kecelakaan naik sepeda motor berterabakan dengan bus jurusan Cineam Tasik. Ini lokasi kejadian di Awipari, Kecamatan Ciberut, di ruas jalan Tasikmalaya Manonjaya. Kejadian tadi sekitar pukul 11 dan dikabarkan salah seorang santri meninggal dunia. Untuk kronologisnya nih, ada saksi mata yang sempat mengetahui kejadian tersebut. Nah, nih. Makasih baru ya. Kan, bisa dijelaskan kronologisnya yang pengetahuan akan seperti apa kan? Yang itu mau belok, itu dari bus. Itu dari arah mana kan? Dari arah sana. Ratasi, Manonjaya, dua-duanya. Yang cuma mau belok, ke tengah. Ke mana? Di tengah. Terus ketabrak ada mobil, tabrak. Terus kecepatan seret gitu. Yang angkat ini. Yang angkat itu yang angkat jasadnya. Terus keseret ya? Seret. Terus posisinya gimana? Oh, kedua korban? Keduanya kelompok yang satu masuk ke sana. Yang satu kayaknya terpental dulu. Terpental ke sana. Dan satu lagi ada di kolong. Kondisi mereka seperti apa kan tadi? Sebelum di bawah. Pingsan. Dua-duanya pingsan. Kabarnya ada yang meninggal? Kabarnya ada satu. Satu gitu. Kendaraan motornya. Yang bawa motor. Yang di kolong itu. Yang di kolong. Dengan akan siapa? Jadi bus ini sebenarnya tadi datang dari arah Tasikmalaya. Jadi memang kedua kendaraan datangnya dari arah Tasikmalaya. Kalau sepintas tidak ada. Oh, ini ada. Tampaknya membentur lampu kiri ini terlihat lampunya melesak ke dalam. Nah, ini kayaknya dua santri yang terlibat kecelakaan di Kecamatan Ciberem di Jalan Raya Tasik Manonjaya. Alhamdulillah ternyata selamat, masih hidup dan kini dalam penanganan intensif di ruang IGD RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Ini korban yang membonceng itu yang sedang ditangani adalah korban yang membawa kendaraan. Sejumlah keluarga dekat dan juga kerabat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.